Namaste, my lovely and dear children in this universe. Today I back to explain about the best time for meditation. Oke. Jadi selama ini banyak sekali yang bertanya sama Ama ya. Ama, kapan waktu terbaik untuk melakukan meditasi? Oke, sekarang Ama katakan ya. Waktu terbaik untuk melakukan meditasi adalah di saat matahari, sebelum matahari terbit ya. Jadi sekitar waktu subuh. Nah, waktu subuh itu kapan? Menurut sastra Weda kita sebut waktu subuh itu kita sebut Brahmamurtam. Itu adalah jam 3 subuh sampai jam 5 atau setengah 6 ya. Jadi sampai pada saat itu masih matahari belum terbit. Jadi menjelang matahari terbit ya. Nah, mengapa kita bagus sekali melakukan di saat itu? Karena di saat itu satu ya, udara itu masih sangat bersih dan murni. Belum terpolusi dengan polusi atau kotoran-kotoran yang ada di udara ya. Karena kita tahu ya, zaman sekarang di seluruh dunia, everywhere in this world itu is pollution karena terlalu banyak kendaraan bermotor yang lalu lalang, apalagi yang tinggal di kota ya. Nah, jadi pada saat-saat itu masih bersih udaranya karena belum terlalu banyak kendaraan yang berlalu lalang. Nah, kalau zaman dulu itu belum ada kendaraan yang lalu lalang terlalu banyak jam 5 subuh, tapi sekarang terutama di ibu kota ya, jam 5, jam setengah 5 orang sudah berangkat ke kantor supaya tidak macet. Sekarang sudah sedikit berkurang sejak adanya pandemi, tapi sebelumnya itu luar biasa macet. Jadi kalau jam 3 subuh itu belum seperti itu, makanya kita lakukan pada saat jam 3 subuh. Nah, di jam 3 subuh ini selain udara masih bersih ya, itu energinya pun masih murni, masih sangat-sangat murni. Apa yang kita rasakan di saat subuh itu, kita bisa merasakan embun ya, embun pagi. Kemudian kalau ada taman kecil, Anda mungkin menanam pohonan atau bunga, Anda bisa merasakan wewangian ya. You can feel the smell of flower ya. Nah, kemudian kita juga akan dengarkan burung-burung itu mulai berkicau. Jadi pada saat itu kita sangat-sangat dekat dengan alam. Seperti kita ketahui, dekat dengan alam semesta itu sama dengan kita dekat dengan Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta tentu saja adalah kaitan atau manifestasi dengan Ibu Semesta. Jadi kita sangat-sangat dekat dengan alam, kita bisa merasakan dari mana kita berasal, yaitu jati diri kita. Nah, kemudian seperti yang Anda ketahui ya, you know about these things. Kalau kita meditasi, Ama kan selalu mengajarkan, terutama ini meditasi untuk pemula, kan awalnya yang Ama ajarkan apa? Mengajarkan teknik pernafasan berirama. Jadi kita ketika mengambil nafas ya, mengambil dan mengeluarkan nafas ya, berarti kita menarik energi positif dan membuang energi negatif yang ada di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita juga secara otomatis. Nah, di saat itu kita bisa mendapatkan banyak sekali oksigen dari tanaman. Karena di pagi hari atau di subuh hari itu tanaman-tanaman ini memberikan oksigen kepada kita. Jadi oksigen itu sangat-sangat dibutuhkan oleh diri kita. Waktu terbaik untuk meditasi itu antara jam 3 pagi sampai jam 8 pagi. Jadi Ama sendiri tidak bisa menyuruh kalian untuk bangun jam 3 subuh, tapi mungkin Anda bisa melakukan jam 4, jam 5. Very good. Kalau itu belum sebelum matahari terbit, tapi kalau matahari terbit dan kita merasa sangat-sangat fresh ya, kita langsung bangun, kita meditasi atau kita melakukan ibadah dulu, karena beberapa bahkan semua agama itu ada ibadah atau persembahyangan di saat subuh. Itu sudah menjadi universal ya. Jadi mungkin Anda akan melakukan sembahyang dulu ya. Otomatis kita bangun, kita bersihkan diri kita cuci muka kita, kalau bisa mandi. Tapi Ama juga tidak bisa menyarankan orang harus mandi, karena kalau if you stay in very cold place then you can not do that. Karena you will feel cold ya. Jadi tidak bisa melakukan mandi di pagi hari kalau Anda tinggal di tempat yang dingin. Kalau Anda tinggal di tempat yang hangat, otomatis kita mandi di pagi hari, kemudian mungkin melakukan ibadah, otomatis bersembahyang pada Tuhan yang Maha Pengasih sesuai dengan ajaran agama kalian, lalu melakukan meditasi yaitu pernafasan berirama. Di sini kita akan memprogram diri kita untuk memulai aktivitas kita secara lebih nyaman dengan pikiran yang positif ya. Karena kita sudah mendapatkan oksigen, tentu saja kita akan merasa sangat-sangat sehat, fresh. Dan kalau di dalam, sekali lagi, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu yang Ama sarankan untuk kalian. Dan sebelum Anda melakukan meditasi itu, selain bersih-bersih, paling bagus kita minum 1 gelas air ya. Jadi kita membersihkan juga tubuh kita. Dan bagus juga kalau kita pada saat meditasi meletakkan air, 1 gelas air mungkin di tempat Anda melakukan meditasi. Karena jangan salah, air itu pun kalau kita melakukan meditasi itu kita membersihkan air itu sendiri ya. Otomatis air aqua atau air matang. Kemudian kita juga harus berusaha mencari tempat yang baik untuk bermeditasi. Nah, di sini orang banyak bertanya ya, Ama, bagaimana, kenapa kita harus memberikan tempat untuk bermeditasi? Tempat untuk bermeditasi atau tempat untuk beribadah itu paling bagus kalau ada tempat khusus. Kenapa tempat khusus? Karena itu adalah tempat di mana tempat ini terdiri dari energi yang positif. Karena ketika orang datang untuk beribadah, orang masuk ke tempat itu untuk beribadah, otomatis energi kita positif karena kita langsung berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa. Jadi di mana Anda melakukan ibadah atau melakukan sembahyang ya, di situ bisa Anda lanjutkan untuk bermeditasi. Meditasi itu bisa 5 sampai 15 menit, terutama untuk pemula. Kalau tempatnya tidak ada, mungkin Anda tidak punya kamar khusus untuk beribadah, tapi Anda punya sedikit taman kecil gitu ya. Mungkin setelah Anda melakukan ibadah di kamar, ada juga yang melakukan di kamar kamar tidur. Nah, Anda bisa melakukan meditasi di tempat yang ada sedikit taman ya. Paling bagus kalau ada taman sedikit, jadi kita langsung bisa koneksi dengan alam. Tapi kan kita Ama juga tidak bisa memaksakan kalian harus mempunyai ruang beribadah dan kalian harus mempunyai taman, karena ini tergantung sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi kalau memang terpaksa sekali Anda melakukan meditasi di dalam kamar tidur ya, apa boleh buat, yang penting kita membersihkan diri kita, atau di ruang tamu misalnya. Tapi kalau bermeditasi itu paling bagus di tempat tidak ada orang lain, kecuali kalau orang itu juga ikut bermeditasi dengan kita. Itu paling bagus karena kita bisa mendapatkan energi yang positif. Nah, kemudian saat kapan meditasi itu kurang baik untuk dilakukan? Jadi Ama sudah bilang, untuk pagi hari dari jam 3 subuh sampai jam 8. Tapi boleh juga kalau Anda mau melakukan meditasi siang hari, itu tidak masalah. Bisa sampai jam 5 sore ya, sampai jam 5 sore. Jadi jangan sampai matahari terbenam. Mengapa Ama melarang atau tidak menganjurkan Anda melakukan meditasi ketika matahari terbenam? Oke, ini terutama untuk pemula. Karena apa? Sang pemula itu belum ada bimbingan, kecuali kalau ada guru yang membimbing, kemudian ada kelas meditasi di malam hari, itu lain cerita ya. Kita memberikan pelajaran meditasi di malam hari. Karena mungkin banyak sekali orang yang tidak punya waktu di pagi hari untuk mengambil kelas meditasi, kita akan memberikan meditasi di malam hari, membimbing, tapi tetap Anda dianjurkan melakukan di pagi hari. Kenapa? Karena satu ya, di malam hari ini, pertama untuk segi kesehatan fisik. Kalau pagi kita mendapatkan oksigen dari tanaman, tapi kalau malam oksigen kita diambil. Jadi mereka menyerap oksigen dari diri kita. Maka dari itu sering kan kalau orang begadang, walaupun begadang di alam istilahnya, pasti kalau pulang dia itu menjadi sangat-sangat lemes, ya. Banyak sekali orang kan yang suka bergadang di bawah pohon mangga atau di bawah pohon apa. Nah, kemudian setelah begadang dia merasakan sangat lemes ya setelah pulang itu. Kenapa? Karena dia si tanaman ini menyerap oksigen dari kita. Jadi otomatis kita menjadi lemes, itu satu. Kedua, di malam hari ini tidak bisa dipungkiri banyak sekali energi negatif yang berkeliaran. Kalau kita ambil secara logika di malam hari ini, maaf ya, mungkin di jalanan sana ada orang yang ribut, orang bermasalah ya. Banyak sekali terjadi hal-hal di malam hari, itu sering sekali. Kalau kita lihat orang melakukan kejahatan di malam hari. Ya, walaupun ada kejahatan di siang hari di saat ini, tapi lebih banyak di malam hari. Berarti secara logika saja energi negatif itu banyak sekali di saat malam hari, kan? Kemudian banyak orang misalnya begadang untuk melakukan hal yang tidak baik, misalnya dia bermabuk-mabukan, itu kan di malam hari. Jarang orang bermabuk-mabukan di siang hari. Jadi otomatis kita menyerap energi yang negatif. Tapi ini adalah ketika Anda masih pemula. Mungkin kalau nanti Anda sudah masuk ke dalam kelas yang lebih lanjut, kemudian Anda mau melakukan meditasi di malam hari karena Anda merasakan itu perlu ya. Mungkin di saat itu mungkin Anda tidak nyaman atau tidak tenang, ada sesuatu yang terjadi, kemudian Anda mau melakukan 5 atau 10 menit meditasi, ya boleh, tapi kalau Anda sudah mendapatkan kelas meditasi. Jadi Anda sudah bisa merasakan secara nurani apakah saya boleh melakukan meditasi malam ini atau tidak. Jadi nurani kita yang bekerja pada saat itu. Kemudian bagaimana supaya kita tenang di malam hari? Jangan lakukan meditasi tapi lakukan relaksasi. Oke? Ama bilang sebelum tidur itu sangat-sangat bagus kita melakukan relaksasi. Kenapa? Kalau kita melakukan relaksasi sebelum kita tidur, itu kita bisa tidur dengan nyenyak. Dan kita bisa merasa lebih damai, lebih tenang ketika kita bangun tidur dan kita menjadi lebih segar. Jadi lakukan relaksasi sebelum tidur. Barangkali kalau Anda sebelum tidur mau meditasi 5 menit saja atau apa, atau sembahyang dulu sesuai dengan kepercayaan kalian, ya silahkan, kemudian dilanjutkan dengan relaksasi. Ama kan sudah ada videonya tentang bagaimana kita melakukan relaksasi ya. Itu yang paling utama. Jadi kita harus hidup dengan tenang dan damai. Kemudian otomatis pada saat meditasi kita berpakaian secara nyaman. Bagaimana berpakaian nyaman itu terserah dari Anda sendiri. Ada orang, kalau ama pribadi, saya walaupun memakai perhiasan, saya tetap nyaman untuk melakukan meditasi. Tapi tidak semua orang seperti itu ya. Karena ama sendiri setiap saat saya memang sudah terbiasa pakai sari dan saya nyaman dengan pakaian saya seperti ini. Tapi mungkin ada orang lain yang tidak seperti itu. Jadi carilah kenyamananmu sendiri. Yang penting jangan sampai kita merasa sesak nafas, kita pakai baju yang sangat-sangat ketat ya, menekan pinggang kita, menekan dada, sehingga kita tidak bisa merasa leluasa bermeditasi. Itu yang tidak boleh ya. Pokoknya yang penting harus nyaman. Nah, itulah saat-saat yang ama ajarkan bagaimana kita waktu yang tepat untuk bermeditasi dan mengapa kita jangan melakukan meditasi di malam hari. Terutama kalian yang pemula, jangan sampai nanti ada energi negatif atau kalian merasakan gangguan di dalam tubuh ya, nanti meditasinya yang disalahkan. Meditasi tidak pernah bersalah. Yang salah adalah kita. Maka dari itu ama selalu memberikan petunjuk bagaimana bermeditasi secara baik. Oke, semoga video yang ama berikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Don't forget, subscribe, like, share, and comment. With my love, I always bless you wherever you are. Namaste.